pan ngusap sok kunaon. Nah, lain. Lain sok. Kunaon sok? Cenage sob. Upan mancing itu pak aku cacing padahal aku lauk. Nya, ku lauk, upan aku lauk. Bener tak? Upan aku lauk. Ngahuleng. Kang Berkancan pernah ngusep? Kakara? Wah, sobra. Kang Berkah Dua Putra baru kali ini katanya mancing, sob. Belum. Cobalah panaku 25 sekilo, Kang. 25. Ah, aku 25 sekilo. Panate ku 25 sekilo. Babari. Ah, 25 sekilo. 25 sekilo. Heeh. Boleh ya, teman-teman. Nah, sekarang kita sob mau ke Balong, ke musala dulu karena ini udah waktunya sholat zuhur juga. Ya, Kang Berkah? Ya. Dan kita dianterin sama si Dede. Dek, siapa namanya, Dek? Saha ngaranna, Dek? Hah? Wandi jeung si Neng saya namina. Raisanya. Raisa tuh. Jadi kita mau dianterin sama si dedenya. Mau sambil itu katanya mau sambil mancing, sobat. Jadi kita dibikin berapa season ini ya? Karena durasi terlalu panjang dan kami mau meliput keseharian di sini, sobat. Keseharian yang berada di tengah hutan ini rumah. Tengah hutan yang punyanya Bapak Ayot dan Poati, Kang Berkah namanya. Jadi dia petunjuk jalannya kami belum tahu di mana lokasi musolanya, sobat. Dan ini anak-anaknya baik banget. Sudah apa namanya? Tuh, saya kukurubutan ke sini, sobat. Tuh, ngurubut sobat tuh. Ngurubat, ngurubut, ngurubut dulu. Dan di antri itu ada sawung juga di sini sobat tuh. Enak banget tuh. Jadi banyak ya. Mantap ini perjalanan sama Kang Ben ya. Ramai ya, Kang? Seru nih, kita ke... Tuh, oh itu berarti jauh, Kang. Masih jauh, Kang. Jauh? Jauh. Tuh. Bukan yang itu. Oh, bukan yang itu. Yang mana, Dek? Nah, saya sampai dodongkongan begini, Sob. Merubut nih, siapa tahu dapat supa juga ya. Dapat jamur-jamur. Ah, biasanya kalau di tempat beginian suka ada jamur, Sob. Saya mah kukurubutan begini. Perjuangan buat ini, Kang Den, buat apa? Buat memberitahukan kepada semua ya. Perjuangannya kita sampai kukurubutan begini, sob. Tuh. Sudah sampai nih, sobat. Alhamdulillah. Tapi jalanan nurutuk lagi, Kang. Tuh, wah benar. Airnya juga tuh. Mantap sekali. Enak banget. Nah, ini sobat. Kayaknya di sini mah banyak belut, Kang. Eh. Pasti. Ini mah kayak sawah ini, Kang Den. Sawah yang 3 kali sama Kang Den. Kayaknya mah, kayaknya. Sawah 3 kali. Nah, di sini kita... tempat sholat, Kang, di sini, Kang. Sholat. Oh, airnya juga dari sana, Kang. Ukulahnya berarti aman, Kang. Aman tuh kalau airnya segitu aman buat wudu. Nah. Ini enak banget, Kang, kalau misalkan udah padinya udah gede, Kang. Enak banget kalau padinya udah gede mah. Ini tempatnya tuh. Tadi pagi siang-siang di sawah itu nanti suasana sawahnya sahabat juga ke atas sama tuh. Atasnya cukup jagung.
ke yang ngempolin lagi ke. Dek, di dia lupa belutan tuh, Dek. Ayo belutan. Di dia, di sawah yuk. Sok kayak belutan, sok ngurak tara. Tara. Nah, ini sobat, airnya juga tuh. Gede banget ya. Nah, si dedenya sedang ngusep. Nah, didinya ngusep nanti kayak itu. Ngait. Ngait. Loba naonan? Oh, loba nu kitunya. Laan heula eta na. Nah, ini si Nengnya. Kepo amun menang rek dicana ka itu. Nek. Nek di belum. Ah, mantep euy. Nanti kita sembahyang dulu di sini sobat ya. Sok, mang adek. Sobat, alhamdulillah tuh di musola ini dan pemandangannya sangat enak banget sobat ya, dikelilingi sawah juga dan perkebunan jagung juga tuh di atas sana, dan di situ juga masih ada saung sob tuh di atas. Dek, saung saya itu dek abah. Oh, saung abah katanya sob, jadi kakek ya dedek mah, berarti kakeknya si dedek itu sob. Abah omonya. Di sini airnya sangat gede sekali, dan si dedenya sedang mancing, baru dapat 3 katanya sob. Tuh ya. Mau ngapain deh sob, mancing deh. Oh, sahabat. Sambil lihat si adanya mancing, sahabat tuh. Mancingnya udah dapat tuh. Dapat berapa, Dek? Ye, sahabat dapat 3. Ada dapat 3 tuh, sahabat. Nanti kita lihat ya. Dapat 3, baru dapat 3, sahabat tuh. Udah dapat apa? Lauk mujair, mujair tuh, sahabat tuh. Betul. Dapat 3, masyaallah. 3 ekor. Tuh menang, Dek. Ah, tan menang deh. Mata makai kuku mau tuh deh. Tuh kuku mau lagi.
Kemarin. Kemari kuno gede. Mana air gedean? Mana kok kemarin? Tuh, tuh anak pentang kali itu. Ayo, cerita. Ayo. Tuh. Ambil dulu. Menyokotkan kan, proyek kan. Mana? Tahan apa entang? Tetah. Yo. Tah. Nah. Ah, wah etaan ah. Iya besina mah. Ayah kan besina. Ah, lulumutnya ayah jenis nama tadi mah terkendala sama lulumut. Lulumutnya naon? Lain kukumul, lain lulumut kan. Sok. Upan mancing itu aku cacing, padahal aku lauk. Nya, aku lauk, upan aku lauk. Bener tak? Upan aku lauk. Nggak ulang. Jadi upan mancing mah bisa naroskan batur kunaon, ku lauk. Gitu nya. Bener tak? Bener tak? Ari eta di purakna kunaon. Jadi upan aku lauk. Panate ku lauk. Sampai lihat di sahabat deh. Indah banget Kang di sini ya Kang. Mantap pokoknya mah. Sambil nunggu. Bisa main-main air juga di sini sobat. Mancing tuh bisa main mancing sahabat tuh. Bisa mancing dulu tuh. Tuh Kang Berkah mancing sobat tuh. Bisa tak? Ah, tuh bisa kan? Iya, kemana nggak tahu kenapa deh. Iya, muter ke tanamnya kemana? Ta, etana ta. Tanam kan? Iya. Mere anana. Ininya dong. Oh. Kebawahin dulu. Oh, ada lain. Udah. Bisa kan, sob? Ah. Kudu kasuhu na tukang mancing jati gede nih saya nih, sob. Oh. Nah. Tanam kan? Dalamnya dong. Hah? Dalam. Jero itu deh. Jero tuh. Mana tuh? Biasanya seberapa menit? Mana? Seberapa menit? Lama mana? Seberapa menit? Seberapa menit? Belajar deh. Nah, lagi belajar sahabat tuh. Belajar mancing yang sade. Sagening namina teh? Randi. Hah? Randi. Oh, Randi lain Wandi sobat. Tuh, jadi Randi. Ini anaknya Bapak Ayot dan Ibu Ati nih yang paling bontot nih sob. Hanapkeun Kang, kurang hanap Kang. Hanapkeun da ieu na bisi ieu. Moal. Tuh geus diala. Eh, dapat euy. Mantap euy. Tuh bisaeun. Tuh. Nih, sahabat saya tak dapat. Lah ora dilaar, ora dilaar. Dapat satu. Ah. Tuh, dapat tuh. Acung dapat satu. Mantap, mantap. Pancingan pertama dapat satu. Pancingan keempat. Tuh, masukin lagi deh. Oh, dapat empat lah. Nah, dapat empat. Kang Berkah jadi terasa balik lagi ke zaman dulu. Oh. Zaman anak-anak Kang Berkah euy. Mantap, pokoknya mah. Lah, sikit sama deh. Oh, tahun ini. Sakali deh. Eta ayaan. Ayaan kene. Kurang kahan. Ayaan kene Kang kepana. Panot kene deh. Sok terus kurangkeun. Da moal naon eta mah? Moal esot. Angkat. Lah lain kitu ngangkatna tua euy. Teu bisaeun euy. Mancing lagi tak bisa kan, ya Kang Berkah mah. Nanti dapat lagi satu.
Punya drone. Yalah, atuncan. Jadi terasa balik lagi ke zaman anak-anak dulu sobat nih. Nah, ya mang, awe barunya. Ini eta nak ciri Kang. Kang Berkancan pernah ngusep? Kakara? Wah, sobra. Kang Berkah Dua Putra baru kali ini katanya mancing, sob. Belum pernah mancing dari kecil. Nah, kalau saya mah udah biasa, sob. Di Walungan juga udah biasa. Jadi gimana rasanya mancing itu? Perjuangan yang mancing itu. Resep, Kang. Resep ya pokoknya mah lamun geus mancing mah. Pokoknya mah lauk segede engge di Walungan mah bentir gede ala, Kang. Lama euy perjalanan euy. Cobalah mun panaku 25 sekilo, Kang. 25 sekilo. Ah, aku 25 sekilo. Maksudnya? Heeh, panah teh ku 25 sekilo. Babari. Ah, 25 sekilo. 25 sekilo. Heeh. Boleh ya, teman-teman. Jadi 25.000 sekilo. Jadi beli. Si. Gila mancing. Kita mau lihat. Dan ayah anda ini gila. Oh, kali ini yang tuh airnya di sini juga gede sobat ya. Dan nanti kita akan melewati lagi kalau pulang ke sana sob. Ke atas sana. Nanjak banget. Langsung ke kampung yang tadi kita mulai berangkat. Nah, dan katanya di sini itu saungnya Bapak Omo sobat, tapi orangnya nggak ada nih. Tuh, baju-baju juga ada di sini banyak sobat. Kayu buat kayu bakar ada tuh, katel segalanya ada di sini sobat tuh. Sejadah juga ada. Tuh, Kang Berkah salah lagi kembali lagi ke zaman dulu, katanya Kang Berkah itu belum pernah apa namanya? Belum pernah mancing seumur hidupnya. Baru kali ini dia mancing. Nah, jadi aktivitas keseharian di sini itu sob, jadi anaknya itu sering sekali ke sini, dan dari saung yang tadi dari rumahnya Mpo Ati itu sampai ke sini lumayan lah, agak jauh, ada sekitar 500 meter lah, sini setengah kiloan lah ya, dari saung tadi sampai ke kolam ikan ini sobat, dan tempat musholanya juga di sini ada. Nah, di sini mandi, aktivitas mandi segala macam bisa di sini sobat ya. Dan katanya tadi itu Bapak Ayotnya sedang mau bikin pagar buat ini, karena di sini itu banyak sero. Kalau di sini mah sero, kalau di kata orang kota mah berang-berang mungkin itu ya. Dan Kang Berkama belum pernah nyobain itu. Gak bisa ngumpan. Umpanin.
Tuh ya. Ngait kalau naon. Wah, itu nama bener gitu mah. Si Yunun. Kang mau dilanjut lagi gak, Kang? Kita lanjut ke tempat itu yuk, Kang. Tempat ke kampung Bes Panjang yang ada katanya di sana itu ada empu, Kang. Empu apa itu? Empu. Empu gandring. Hah? Empu. Emputnya apa? Pembuatan apa? Pandai, pandai besi. Oh, pandai besi. Ya. Kita ke sana yuk. Ya. Jalan sakedeung deui. Masih resepnya? Pokoknya mah enggak sekali nangusepnya, Dek. Resep. Walau cantang ini ketinggalan biji tadi dilepas ke deui dalam tidur. Letik teuing jeung cade. Ari nu ngusepna badag, sobat. Tah. Mancing itu Kang paling sabar. Nungguan ku kumul sampai ngalelep, Kang. Sampai kalir. Biar kena sirat kemenang lauk. Kemenang lauk katanya sob. Udah deh beak dua bungkus. Yey, abis dia. Kadir dia ada tuh anak dia. Menang patin, patin atau. Ayah kana, lauk kana ayah. Kana, kana. Mana woi cenanya woi. Terus 2 jam ada kohan. Ah, kita kembali lagi ke saung sana, Kang. Kita kembali lagi, Kang, ke saung. Kopi tadi belum habis, Kang. Alah. Terima kasih, Dek, udah diajarin mancing. Ya, rek milu mulang mah, Dek. Rek milu mah. Rek bareng rek di dieu keneh. Rek ngusiap keneh mah. Mah, ayo mulang. Ieu lepaskeun deui, lah, khawatir seutik. Rek dilepaskeun mah. Oh, entong. Mau dibakar katanya, sob. Di dieu lila teh makan jati gede mah henteu. Asal aku 25 sakilo. Meuli. Kamera eta tekok. Ya, saya tekok ke. Nah, sobat tuh, jadi si dedenya udah biasa di sini mah. Langsung dibetulin lagi itu bambunya, sobat tuh. Ya. Tuh. Jadi udah kalau udah kebiasaan mah pasti begitu, Dek. Nah, ini sobatnya udah beres mancingnya. Dapat 3 ekor babon. Sama si adenya nih. Yuk. Mantap pokoknya. Perjuangan. Kita pulang lagi, sobat. Bolang si bolang. Si bocah petualang. Mantap pokoknya. Suasananya enak, sobat nih. Pulang lagi. Ini di suasana apa persawahannya. Nanti kita sama Kang Dewi Swag Channel naik lagi. Ke kampung yang tadi, Kang. Ah, leueur Kang Sena euy. Leueur. Pasti leueur ieu korodotan ieu geuning. Nah, ini sahabat nih. Tuh. Suasananya ke bawah tuh. Mantap banget, Kang. Mantap, Kang. Enak banget. Yo, kita berjuang lagi di perjalanan Jati, sahabat. Ukur suka. Bikin atel ieu. Oh, gak kelihatan, Kang. Kudu dimatiin dulu ah kameranya. Kukurutan sabah tuh. Hah. Kita berteduh dulu di sini, sobat. Berteduh dulu di sini nih. Mantap. Istirahat sejenak, rehat. Capek. Kang, kalau mau ngagantung sendiri ini, Kang, ada. Wadah. Tambangnya, Kang. Tuh. Tali tambangnya ada. Perjuangan kita ya. Perjuangan.
pengen memperlihatkan kepada semua orang, kepada subscriber dan penonton dan Cuek Channel dan juga Kang Berkah Dua Putra, perjalanan kita hari ini sungguh sangat luar biasa kan? Ekstrim banget. Nanjak, jauh, ledok. Dan maaf juga untuk semuanya. Kali ini kita gak di hajatan dulu ya. Karena yang hajatan sedang vakum. Gak ada. Soalnya gak tiap hari ada yang hajatan. Ya. Jadi kita mau eksplor dulu ke kekayaan alam di Kecamatan Cibugal, sobat. Dan di sini itu mayoritas petani jagung dan juga padi di sawah, sobat. Dan saya capek, hangeho kang. Capek. Aduh. Saya juga capek. Sama. Temen langsung ungsung acannya. Biasanya kalau kukurubutan masuk dapet jamur ya. Jamur kayak. Biasanya jamur goler juga nggak ada kang? Nggak ada. Apa Hah? Jamur goler? Tahu nggak jamur goler? Nggak tahu. Ah, ribuh kang Berkah. Jamur goler. Bonteng kang, timun. Suka ngegaloler kan? Nah, sekarang mah udah jarang kang nanam yang itunya. Soalnya sekarang itu di mayoritas kan petaninya itu dibesarin jagung sama singkong. Oh. Kalau dulu mah kan ada bonteng, ada apa? Kacang. Ada kacang. Oh, pokoknya segala macam tanaman pasti ada di kebun. Kalau sekarang mah dibesarin jagung, singkong sama jagung kalau di Kecamatan Cibugal itu. Ayo siap. Naik lagi. Kukurubutan deh. Dimatiin aja kang ya? Matiin saja lah. Hah? Yang punyanya sobat udah mandi juga tuh di atas sobat tuh. Nah harus ya kita tahu ya di sini tuh dikelilingi sama hutan sob, dan ada makam juga di sana, ada satu katanya makam, dan di sini ada tiga sobat. Nah di sini nih tuh ada kayu besarnya, ada tiga, dan di bawah ada satu, dan si empok tuh harus baru ngumbah sobat, ngumbah buuk. Jarangkung ya. Itu kan jalan tuh. Pak, pada izin kaluhur, Yos. Pada yang ninggal heula ka ditu ka penginapan. Ka penginapanana. Yos, tang toong, Yos. Oh, ya alhamdulillah. Ya kita ke sana dulu sobat ya, ke atas dulu. Mang Ade pada ngiring kaluhur, Mang Ade. Wah, baru lokat ya. Ya, kita. Neng mau ngiring, Neng. Kita sama. Bisa dikerekap kita, Neng. Ya. Nah, ini sobat, kita mau ke atas dulu sobat. Nah. Tuh. Ah, iya benar sobat. Jadi di sini mah enak banget tuh, ada kasurnya juga ya, tuh ada Doraemon juga tuh di atas. Doraemon. Nah, di sini itu tempat ngenogen berarti Bapak Ayot. Ya. Tuh sobat. Nah, si dedeknya udah ada di sini lagi sobat. Si dedeknya ngegerbeg tuh barusan. Gerbeg. Tuh ya. Jadi enak banget kalau dari sini tuh. Ah, kalau pakai drone mah lebih mantep. Tuh ke sana, ke bawah yang tadi itu. Tuh. Waduh, ada baterainya juga sobat. Dan di sini tuh banyak sekali keperluan-keperluan tuh seperti baju ya. Karena di bawah sini, dan di sini enak banget sobat. Dan kokoh banget ini bangunannya. Tuh, ada tempat gugulantungan teh anu kita, Dek. Ngaranna teh, Dek? Hemok. Hemok katanya sob. Ada hemok juga. Jadi bisa santai-santai di sini tuh. Musik juga ada di sini tuh. Speaker aktifnya juga. Keren. Dan ini kasur. Kasur. Ini mah serasa di hotel bintang 9, ini mah bintang 7 ya. Jadi nggak bakalan dingin karena di sini dilapisi sama GRC juga tuh. Jadi nggak ada ruang apa untuk angin masuk ke sini sobat. Enak banget. Tuh jalannya juga seperti ini yang lurus tuh ke bawah. Ya hari pertama nanti hari drone mah kumaha ya. Jangan kudu mah ekspor pemandangan. Tuh di situ makamnya sobat. Tuh di sana. Kita mau pamit dulu sobat ya. Kita mau dilanjutkan lagi nanti insya Allah. Hari ini mumpung belum hujan karena kami kesananya naiknya susah ya.
jauh sekali dan nanjak. Kita mau pamitan dulu sama yang punya tempat ini ya, di sini. Tuh, dan Pak Ade juga mau pulang tuh. Udah bobolokot Pak Ade. Bobolokot dengan pagar itu di malam. Manuk tuh anaknya. Campeor. Campeor cenah manuk campeor cek sineng mah. Ting kumaha da abi mah nya kana manuk teh. Manuk nu abi ge teu kaurus. Oh, meninggal dunia satu. Tadi teh. Tadi bae bae ka dieu teh uih turun ka dieu. Kang kita pamitan dulu Kang. Oh, siap, Den. Mohon ya si Bapak terus diganggu si Ibu di dalam. Neng, empo apunten pisannya ya abi terus ngaganggu ka dieu. Wios ka abi diupload di media sosial di YouTube, Wios ieu. Makasih nya, alhamdulillah. Kita sudah punya izin, sobat ya. Kita sudah punya izin, Kang. Kita tinggal di mungkin hari ini juga ngapung nanti sore. Kalau ada waktu juga nanti pas bakar-bakar apa musim jagung. Insya Allah kesini lagi ya. Kesini lagi kita. Dan mudah-mudahan Empo dan Bapak di sini, Neng, yang tinggal di sini mudah-mudahan sehat selalu ya, Neng ya. Dan diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang berlimpah. Dan kini kebun jagungnya juga mudah-mudahan enggak terserang hama monyet ya kan? Ya, hama monyet, karena di sini tuh banyak hama monyet juga. Ayo po ya di kantunala kasadayana. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi.